Thank you ya Mimi. Sama-sama. Salam dari Om. Salam. Iya, salam balik. Doain ya Mi. Fitri semuanya. Ya, akhirnya nih Pak Nur. Seneng sayang. Bos. Bunda Unit sekarang. Ada Bunda Unit, ada Mimi. Seneng ya. Jadi ini kayak lebaran beneran nih sekarang. Satega lihat Aurel Hermansyah berjuang sendirian, Krisdayanti kedapatan temani istri Atta Halilintar. Ini bawaan ini. Bawaan baby. Aku sebelumnya enggak sensi sama sekali, Bun. Mendadak tuh pernah ini ada kenapa? Iya, aku tiba-tiba aja kenapa? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, Mei tanggal 14, 2021 jam 7 lewat 5 malam. Kondisi kehamilan Aurel Hermansyah yang menurun rupanya sampai ke telinga ibu kandungnya, Krisdayanti. Krisdayanti tahu bila Aurel Hermansyah sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan di usia kehamilannya yang baru saja menginjak 6 minggu. Mendapati kabar tersebut, di lebaran hari kedua Krisdayanti langsung tancap gas mengunjungi Aurel Hermansyah. Momen kebersamaan itu pun diabadikan oleh Atta Halilintar. Tampak jelas kekhawatiran Krisdayanti pada Aurel Hermansyah. Krisdayanti terus duduk di samping ranjang Aurel Hermansyah sambil sesekali memegang jemari tangannya dan perut Aurel Hermansyah yang mulai membesar. Ada Mimi guys, thank you ya Mimi, akhirnya nih Empok Nur, dijenguk Mimi, kata Atta Halilintar seperti dikutip dari akun Instagram @attahalilintar pada tanggal 14 Mei tahun 2021. Dengan senyum di wajahnya, Krisdayanti berharap Aurel Hermansyah bisa cepat pulih dan diberikan kesehatan. Iya sama-sama, salam dari Om, Raul Lemos, dari keluarga, sehat-sehat semua, ujar Krisdayanti. Selang kedatangan Krisdayanti, tante dari Aurel Hermansyah, Yuni Sara juga terlihat hadir di kediaman Atta Halilintar. Sembari memegangi Aurel Hermansyah, Yuni Sara berdoa untuk kehamilan sang keponakan. Kehadiran Yuni Sara dan Krisdayanti ini pun tak pelak membuat Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar bahagia. Mereka pun sama-sama mengabadikan momen pertemuannya dalam sebuah unggahan di akun Instagram masing-masing. Ada Bunda Yunet, ada Mimi, banyak yang sayang sama kamu nih sekarang, kayak lebaran beneran, beber Atta. Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.